ああ。<music> Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Hari ini saya akan membahas sebuah uh, suatu keilmuannya yang mungkin teman-teman ini udah sering dan uh, sering kali didengar, ya yang namanya ilmu pelet ya, jadi ilmu pelet dalam sisi pandangan saya seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin banyak deh teman-teman yang mm, merasa mau ingin mencintai seseorang atau menyukai seseorang, tetapi takut mengungkapkannya. Mm, jadi menggunakan jalur pelet ya. Jadi, sebelum saya bahas ini benar atau salah, nanti teman-teman bisa tentukan sendiri. Saya jelaskan dulu detail mengenai ilmu pelet ini. Saya harus mengatakan banyak di luaran orang yang mengaku-ngaku dukun pelet ya, tapi sejatinya mereka sendiri tidak mengerti bagaimana cara kerja pelet itu. Makanya, di thumbnail saya buat judul. Anda belum cocok menjadi dukun pelet kalau Anda belum mengerti mekanisme kerja pelet itu seperti apa. Jadi begini ya teman-teman ya. Yang namanya ilmu pelet melalui media minyak, bisa minyak king kafir, minyak apapun juga ataupun melalui media keris, semar mesem itu harus pahami ini. Jadi adalah Ilmu pelet itu sebenarnya adalah ilmu menghantar perasaan Anda ke target. Jadi, seperti ini contoh: misalnya, teman-teman suka sama seseorang, rasa cinta, rindu, sayang itu digunakan oleh energi itu dibawa dikirimkan ke alam bawah sadar si target. Jadi, misalnya, ya, teman-teman, ya. Uh, teman-teman suka dengan sebut aja si A lah ya sayang banget cinta banget ingin sekali memiliki dia jadi perasaan itu diserap oleh si energi melalui suatu proses ritual entah kalau minyak pakai ritual apa yang pernah diajarkan oleh saya untuk pemar-mar kalau media kris dengan mantra dibawa oleh si energi diserap kemudian dimasukkan ke mimpi si target ke alam bawah sadar dia nanti ketika dia bangun dia akan teringat dengan anda dan dia akan merasakan apa yang anda rasakan seperti itu teman-teman jadi istilahnya kalau mau teman-teman bilang itulah kodam jin makhluk yang yang memelet sebenarnya cara kerjanya seperti itu kalau saya lebih suka menyebutnya dengan energi karena saya tidak bisa melihat bentuknya Jika tidak bermeditasi ya Kita tidak pernah bisa melihat dengan mata telanjang kita Kecuali mata batin kita Itu versi saya Mungkin ilmu saya masih rendah Belum mampu melihat secara langsung Tapi kalau secara langsung Saya pernah sekali Tetapi itu juga harus yang mempunyai energi Energi itu harus besar gitu loh Jadi dia baru punya kemampuan untuk transformasi ke alam kita jadi kalau seperti makhluk-makhluk biasa seperti kuntilanak genderuwo 99% yang ada di video-video itu rata-rata itu semua hoax atau palsu karena kemampuan mereka belum bisa sampai ke situ kecuali ada faktor-faktor mendukung seperti ketakutan yang bisa membuat energi dia menjadi besar seperti di video sebelumnya ya itu ditonton aja ya Oke sekarang kita kembali ke ilmu pelet ya jadi energi itu menghantar ke mimpi cara kerjanya ya. Mimpi si target. Nanti saat si target terbangun, dia akan teringat dengan Anda. Tetapi ada hal yang harus Anda ketahui. Kemampuan pelet itu bekerja bisa dikatakan 50-70%. Sisanya Anda harus berusaha. Contoh, Anda menyukai seseorang. Dia sudah masuk mimpinya. Dia juga sudah merasakan hal yang sama. Tetapi si target dia itu gengsinya besar misalnya contoh gengsinya besar dia tidak akan uh, tidak akan uh, menyatakan cintanya terlebih dahulu ke anda tergantung karakter orangnya jadi teman-teman harus paham di sini ya anda juga harus ada usahanya bukan berarti kita pelet bacain mantra tiap malam tungguin ntar dia datang ke kita bukan seperti itu bisa teman-teman gunakan seperti misalnya chat dia atau ketemu dengan dia itu lebih bagus lagi kalau ketemu ya. Jadi apa yang Anda rasakan tersalur ke dia. Itu loh. Dia juga merasakan yang sama seperti yang Anda rasakan. Jadi kebanyakan yang tidak berhasil adalah salah satu faktornya. Anda itu coba-coba iseng-iseng melet orang. Perasaan Anda ke orang itu belum sepenuh hati. Jadi yang tertransfer adalah perasaan seperti itu. Jadi paham ya teman teman ya? ya otomatis, apalagi anda tidak berusaha mendekati dia, itu juga akan susah. Makin susah dan kemungkinan kecil. Jadi bukan jangan salahkan medianya, jangan salahkan uh, minyak atau krisemar atau apa. Selama tata cara udah dijalankan dengan benar, energi itu akan membawa ke target perasaan anda. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah satu lagi Jangan heran jika teman-teman sedang melakukan melet Semakin Anda menjalani ritual Sesudahnya atau saat Anda ritual Perasaan Anda semakin menggebu-gebu Jangan heran Itulah yang diserap dari si media tersebut untuk energi tersebut untuk menghantarkannya. Semakin besar Anda suka Perasaan suka sayangnya kepada mereka Itu malah semakin bagus Gitu loh Jadi semakin besar Jadi dia akan menerima semakin besar Jadi ibarat 100% rasa cinta Anda Akan tertransfer ke dia Sekitar 80-70% Gitu loh Semakin besar akan semakin lebih bagus Jadi jangan heran Kalau Anda sedang me melet orang Malah Anda yang merasa seperti dipelet karena energi itu tidak mengerti cinta, tidak mengerti rasa. Dia hanya mengantar apa yang ada di Anda, dia bawa, dia kirimkan. Tugasnya hanya seperti itu. Jadi, teman-teman paham ya. Begitupun dengan santet. Tapi nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi kalau santet di video selanjutnya ya. Ini hari ini temanya pelet. Jadi kurang lebih cara kerjanya sama. Nah, ini pemahaman aja sedikit dari saya. Jadi kalau teman-teman yang nggak berhasil, coba mengerti dulu video ini. Mudah-mudahan ke depannya Anda coba lagi bisa berhasil. Kalau orang yang sudah punya kemampuan batin atau konsentrasi yang kuat, dia tidak perlu menggunakan media-media seperti itu. Seperti keris, seperti minyak, tidak perlu cukup dengan kekuatan pikirannya mentransfer ke alam bawah sadarnya itu dia bisa kena seperti itu ya teman-teman ya jadi uh, saran saya jangan sembarangan juga kita mempelet-pelet orang atau apa karena udah tentu berhasil juga gitu loh sayang-sayangin minyaknya kalau Anda menggunakan minyak Anda harus punya perasaan yang kuat dulu sayang yang kuat kepada orang tersebut barulah energi itu akan dibawa yang 100% ke Anda dilimpahkan ke dia mungkin sekitar 70-80% cara kerja pelet seperti itu saya tidak mengada-ngada Anda boleh percaya atau tidak terserah kepada Anda balik ke diri Anda masing-masing dari pengamatan saya 90% yang berhasil adalah orang yang benar-benar serius sisanya adalah orang yang coba-coba yang tidak berhasil begitu aja jadi mengenai pelet kurang lebih sama dengan yang dinamakan santet. Ini saya jelaskan secara sistematis dan saya berharap penjelasan saya ini mudah dipahami oleh teman-teman ya. Jadi saya jelaskan secara ilmiah ibaratnya. Kalau saya bicara terlalu gaib, saya juga tidak suka. Malah orang akan mengira kita itu seperti menghayal gitu loh. Ini secara ilmiah aja saya jelaskan. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video ini membantu buat teman-teman yang ingin mendapatkan jodoh saya berharap juga bukan untuk nafsu sesaat setelah itu ditinggal karena akan menimbulkan karma buruk satu lagi yang perlu ditekankan teman-teman ya Anda harus ada tali berjodoh dengan dia dan itu sangat 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 sulit saya jelaskan di sini adalah keterkaitan karma Anda dengan dia Apakah Anda bisa berjodoh dengan dia Kalaupun Anda menggunakan sarana pelet ini kalau Anda memang tidak berjodoh sama dia Paling hanya sebatas Anda pernah pacaran Tidak akan bertahan lama atau putus Jadi cara kerja ilmu pelet itu seperti itu ya teman-teman ya Semua itu nggak ada yang 100% Percaya sama saya Tetapi begitu dijelaskan dengan video ini Saya berharap tingkat keberhasilan teman-teman menjadi lebih daripada sekarang Ingat, keilmuan apapun tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih Saya jelaskan semua ada di area abu-abu. Tinggal manusianya bagaimana mengelola ilmu tersebut, menggunakannya. Ibarat sebuah pisau, saya hanya menjual pisau. Anda yang gunakan untuk membunuh orang atau digunakan untuk memotong sayur untuk makanan diberikan pada Anda dan seluruh keluarga Anda. Itu aja pesan saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.